santuy. Woi, artis. Ini yang susah cari alamat. Minta foto ya. Minta foto dong. Bayu minta foto boleh nggak? Boleh dong. Hai. Ini gue gak kelihatan ya? Ada orang. Minta foto dong, ayo. Eh, minta foto sama apaan sih? Ih, buat ini, apa buat di kampung. Oh iya, saya boleh. Saya kan preman di sini. Oh iya, boleh. Iya. Yeah. Aduh, aku terlalu cabi lagi ya. Dijauhin aja, makanya dijauhin. Oh iya, iya, jauhin ya. Agak jauhin. Iya. Pakai beauty, pakai beauty. Ah, kurang beauty ya, aku beauty dulu ya. Naikin beauty-nya. Kok lebih-lebihan dari perempuan ya? Nah. Bilang aja ini sih mau ngumpulin foto banyak. Bilang aja kalau mau minta foto. Gak usah pakai aku cabi, aku kurang beauty. Aku boleh minta video gak? Nenek aku ulang tahun yang ke-70. Ya. Video apaan sih? Nenek aku, Bu Minah. Ya. Ya. Bu Minah, selamat ulang tahun. Yang keberapa? Yang ke-73. Yang tadi katanya 70, kok udah nambah? Udah nambah 3. Yang ke-73, sehat panjang umur, bahagia terus ya, Nek. Amin. Wah. Aduh, makasih Bu Ayu. Bu Ayu baik banget ya, Bu Ayu ya. Baik. Boleh nggak buat teman aku? Dia itu kan lagi usaha. Dia lagi usaha bikin kolam renang rasa stroberi. Boleh nggak? Ya. Buat... Udah pernah digetok pakai ginian? Ternyata aslinya cantik ya. Oh, iya. Tapi kalau misalkan aku tes rambutnya panjang pasti pakai sampo. Iya, aku pakai sampo. Sampo apa? Sampo capnok ceplok. Apa? Bu Ayu, aku kan di sini suka banyak turis nih kemari. Oh-oh. Masuk nggak bisa bahasa Inggris. Aku mau nanya kalau misalkan bahasa Inggrisnya aku cinta padamu apa sih? I love you. I love you too. Beneran nih. Beneran. Cengar-cengir aja lo. Iya. Aku sering. Wah itu ada siapa itu? Mas. Selamat malam. Badut yang diancol. Bukan. Siapa? Mau dengar berita? Ini siapa? Ini yang disebut berita door to door. Boleh, boleh. Ini sama siapa? Jeremy Tetot. Oh, Jeremy Tetot yang suka baca berita. Pipinya diantum tawon, Mas. Sampai merah banget. Kan kalau masuk TV harus banyak makeup. Oh, iya, iya. Mas, iya, biasanya iya. Kan kalau lihat berita itu di rumah, ada iya. TV. Iya. Kita yang nyamperin TV. Oh. Kok ini TV sama orangnya yang nyamperin? Nyamperin. Ini kan TV portable. Oh, dan portable. Dan kita siarannya adalah siaran live on street. Oh. Live-nya di jalanan. Iya. Di jalanan. Ini portable. Kirain Portugal. Kang, ya. Ada remote-nya tuh ambil. Oh, iya. Lumayan, kita bisa ganti-ganti kalau channelnya nggak bosenin. Iya, benar. Kita berita terupdate deh. Iya, gosip-gosip, coba. Selamat malam pemirsa. Inilah santuy dalam berita. Bersama saya, Jeremy Tetot. Yang akan menemani Anda selama banget, 1000 tahun ke depan. Berita pertama datang dari seorang artis muda yang mendapat julukan Ratu Depok. Princess. Atau Princess Depok, Ayu Tong Tong, Ting Ting, Ayu Ting Ting, itu Mali, dikabar, itu Mali, Bang Mali, beda. Dikabarkan dekat dengan seorang penabuh gendang. Apakah penabuh gendang yang dimaksud adalah pria ini? Kita mana? Lihat. Mana? Ini. Itu dia. Nggak ada? Ada. Harusnya kan di layar kaca ini. Iya. Bohong. Loh, kok bohong? Bohong. Itu yang bawa berita. Tapi sepertinya Ayu lebih dekat dengan penabuh drum Didi Riyadi. Oh, ini tuh berikut tadi tukang cuplikan. Gendangnya. Oh, oke. Mana berita Didi Riyadinya? Ada. Ada. This is to let you know what a good job you're doing as a single parent. Your family may not entirely realize it now, but someday they will. And they will love you and appreciate you for it all.
Ditanya dong kenapa gue nangis. Gak ngerti. Oke. Itu dia, coba kamu klarifikasi. Boleh klarifikasi. Kamu apakah nangis karena terharu ada di diri Adi atau kamu? Aku gak ngerti apa yang dia tulis. Apa yang dia omongkan? Apa yang diomongin. Oke, kamu sekarang klarifikasi. Klarifikasi apa? Cuplikan yang tadi. Oh, kamu kan sampai nyuapin Didi. Oh, itu kan pas kemarin ulang tahun aja dan aku juga gak tahu sama sekali, Kang, gitu. Dan tiba-tiba dikasih surprise itu ya kaget juga, gitu. Ayu terharu ya. Terharu karena nangis. Kan Ayu ngefans banget sama Didi Riyadi. Iya, okay. Dulu tuh ngefans gitu. Sama lagu-lagunya. Mas, ini kayaknya sinyalnya kurang bagus, Mas. Gua tolong benerin antenanya, Mas. Miringin antenanya kali, benerin, Mas. Miringin kali, antenanya benerin, Mas. Oke. Ada Tetei. Tetei. Kau keke kecil. Keke dong. Ini kok Basuni tiba-tiba muncul? Iya. Aku cuman mau pengen ngasih tahu. Ini mukbang ya? Mukbang. Nah, aku itu sukanya makan pentol. Pentol bakso. Ada lagunya tuh dulu, Ke. Matiin TV-nya, matiin. Oh, ya. Eh, gua capek. Mau dengan berita enggak, Kay? Enggak. Oh, enggak. Ya udah, kita ngobrol aja ya. Beritanya apa sih? Nggak tahu. Keke dari mana? Keke. Aku dari main-main lagi habis beli pentol ini. Aku kaget loh ya ada Keke tiba-tiba di sini. Itu pentol gede banget sih, Ke. Iya, aku emang hobi banget makan pentol. Aku kalau sehari nggak makan pentol nggak bisa. Ini Keke asli? Iya. Asli. Eh, nyalain dong. Kan tekor, susah beloknya. Kayaknya ini. Kayaknya minta dinyalain. Ini yang asli mah ini ya? Iya. Keke asli ya? Kamu siapa? Keke! Enggak, ini ahli yang asli mah. Mana ini asli? Awas kecantol. Awas kecantol. Awas kecantol. Iya, wah, parah nih. Oh iya. Sorry. Iya. Keke? Ini, Pak. Oh iya. Ini dong. Orang yang mau baca berita? Mau dengar berita enggak? Kasihan lagi tidur. Berita hari ini. Oh, udah tidur, udah seger. Paling terpanas dan terviral. Berita tentang Keke si manusia boneka. Keke diduga menciplak lagu ini, lagu Rini Wulandari yang berjudul Bukan Boneka. Aku bukan belum beres, boneka. Belum beres. Dan video klipnya pun sempat di take down dari YouTube. Akun Instagramnya pun sempat menghilang, bahkan sampai bikin Keke cedih. Ini dia cuplikannya. Aku mikir aku kerja apa? Terima kasih banget karena aku bisa menghibur kalian selama ini. Aku terima kasih banget karena aku bisa ngebuat kalian tersenyum. Aku terima kasih banget, tapi aku juga takut ketika aku bakalan kehilangan pekerjaan. Ini Yongki keluar enggak ya? Oke, Keke diklarifikasi, kenapa kamu kok sedihnya sampai segitunya? Ya, apa ya, kayak 2 tahun yang selama ini aku bangun itu sia-sia gitu. Kamu bangun apa? Bangun rumah waktu itu? Bukan. Maksudnya karir kamu yang kamu bangun? Iya, aku bangun. Berapa tahun kamu bangun? 2 tahun. 2 tahun. Ya, terus apa penyebabnya kamu bisa menangis sampai sesedih itu? Aku juga gak tahu. Kayak awalnya itu aku gak mau nunjukin ke sahabat KKI, kesedihan aku ke mereka itu, aku awalnya aku gak mau. Terus habis itu
aku sampai 2 hari 3 hari aku ngerendam diri. Ngerendam di mana? Maksudnya ngurung diri. Kok aku ngerendam diri? Ngurung diri tuh. Ngurung diri. Bukan ngerendam, cucian kalau direndam. Jadi kayak ngurung diri di kamar gitu. Ngurung diri di kamar 2 hari 2 sampai 3 hari. Ya. Aku yang membuat kayak, kamu sedih apa? Kayak perjuangannya. Perjuangannya sia-sia. Kayak sia-sia gitu loh. Kamu banyak dibully sama netizen? Iya. Oke. Tapi kamu setelah menangis itu kamu gimana? Waktu Plong. Menangis? Iya. Waktu menangis kamu yang keluar air apa? Air mata. Ya dia nangis air mata. Masa keluar air terjun? Masih ada berita lagi. Oke, kita berita aja dulu ya. Oke, yang penting di live itu kamu sedih ya. Oke, berita selanjutnya. Tidur lagi. Kan berita selanjutnya. Lu dimatiin tadi, lu matiin. Oh, salah biji. Salah pencet. Kan yang tahu saya, itu nyala, bukan mati. Kamu pengen tidur aja ngomong. Makanya syuting jangan malam-malam. Syuting sampai jam 2. Berita berikutnya masih tentang KKI. Sosok selegram asal ngantuk. Sosok selegram asal nganjuk ini memang selalu saja mengundang gelak tawa. KKI semakin viral berkat aksi lucunya saat mukbang dan mereview makanan. Bahkan KKI diduga adalah salah satu anggota The Bus karena mampu menelan bakso bulat-bulat. Ini dia cuplikannya. Kita lihat, ini dia cuplikannya. Oke, itu dia ya. Luar biasa, nanti ditempel. Nah, jadi kamu itu sempat viral kalau kamu makan bakso, katanya, wow langsung, ini mejanya ketinggian mas. Iya, aku mejanya ketinggian. Enggak, mejanya. Naik di sini Pak, kekenya. Oh iya, kekenya di sini. Oke. Mundur, Ke. Mundur. Jadi, kita akan tantang Keke untuk mukbang di sini ya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Keke harus menghabiskan ini. Wangi banget. Iya dong. Gitu. Pakai minyak wangi. Kaget, Pak. Aku boleh cobain gak ini? Boleh dong. Kamu pakai sendok atau mau pakai sumpit? Jangan dong. Oh jangan. Kan ya. Ya udah ini buat nyolok mata dia aja. Jangan dong. Aku mau langsung cobain telurnya ya. Masa kayak langsung gitu gimana sih? Pakai garpu dong. Iya. Enak banget. Iya. Ayu, inget ini. Apa tuh yuk? Dia tuh suka banget mas sosis. Makan kaya. Tiga varian. Iya bener. Aku suka banget. Suka banget kan? Suka banget. Tapi biasanya gak ukuran segini aku nggak, agak. Ya. Oh sosisnya agak gede. Kamu mah sama-sama aku ukurannya. Aku juga punya sosis di rumah. Iya. Mana? Sosisnya pas minyak. Oke. Kamu cara mukbang itu? Katanya gak dikunyah ke, katanya langsung ditelan. Emang dia sakit? Kata siapa langsung ditelan? Enggak. Oh bahaya. Aku tuh kalau ngunyah emang cepet, aku usahain cepet gitu. Bukan ditelan, tapi dikunyah. Oh, bukan ditelan, berarti dikunyah dulu. Cepet. Kita lihat ngunyahnya secepat apa. Ya. Gini dong, Pak. Belum nyampe dan terkunyah. Ibu mau? Bu, mau ikut? Ini keke harus ikutan. Keke. Ini aku udah punya sendiri. Oh, enggak beda ini. Enggak dimakan. Ayo. Abisin, bareng abisin. Ayo. Hati-hati kolesterol, Bu. Itu. Telur puyuhnya kolesterol itu. Ke, telur puyuhnya dengan banyak-banyak, ke. Kolesterol, ke. Berita selanjutnya. Keke semakin viral berkat aksi lucunya saat mukbang dan mereview kan makanan. Udah tadi. Udah. Oke, kerjaan aja gua. Oke, kalau begitu Om Jeremy ditutup dulu beritanya. Kelar, Om. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga berita ini membawa kelucuan dan juga keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.